와 여름이다 뜨거운 태양을 봐 삐질삐질 Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau share lagi rutinitas harianku ya. Ini Kila lagi berangkat sekolah diantar sama abinya. Alhamdulillah dari awal minggu ini tuh Kila pergi sekolah, jemput sekolah, kadang berangkat terapi itu sama abinya. Jadi aku lebih banyak aktivitas di rumah aja teman-teman. Di rumah ya ngapain? Banyak banget kerjaannya. Ngurusin cucian, ngurusin setrikaan, ngevakum. Terus untuk masak, aku jarang masak ya teman-teman. Lebih ke yang praktis-praktis aja sih sekarang. Terus karena aku juga lagi defisit kalori, jadi nggak begitu yang apa ya masak biasa gitu. Paling ya kalau lagi nggak mau masak, titip gado-gado ke abinya gitu kan. Pulang sekolah Kila dibawain lah tuh gado-gado. Ini aku tuh belum sempet buka-buka gorden karena dari pas abis bangun tidur sholat, terus nyiapin kebutuhan sekolahnya Kila juga agak lama gitu. Tadi bangunnya disuruh mandi juga agak lama, jadinya aku gak langsung turun gitu. Jadi aku aktivitas di atas, yang di bawah belum di buka-bukain gordennya, makanya setelah Kila berangkat aku bukain semua. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, bulan Januari ini udah mau masuk minggu ketiga, atau bahkan iya ya, udah mau habis malah minggu ketiganya ya. Sebentar lagi tahu-tahu udah bulan Februari aja. Bulan Februari tahun ini juga kalau nggak salah 29 hari ya. Kalau nggak salah ya, aku belum lihat kalender persis sih. Terus, abis Februari apa sih? Udah masuk bulan Maret dan itu tuh masuk bulan Ramadan, teman-teman. Masya Allah, aku masih punya PR hutang puasa. Ih, buat teman-teman yang masih punya hutang puasa, yuk dimulai cicil, teman-teman. Ya Allah, aku belum nih. Mudah-mudahan minggu ini deh bisa mulai puasa bayar lagi ya. Oke, abis buka-buka gorden seperti biasa ya, beberes aja sih teman-teman. Terus hari ini juga aku mau nyetrika. Teman-teman, sekarang aku jadi gini, gak mau lagi untuk numpuk-numpuk setrikaan sampai menggunung-gunung gitu ya. Karena berat banget setiap mau ngerjainnya. Jadi sekarang aku memaksa diri aku tuh untuk ayo kerjain setrikaan, abis turun dari jemuran langsung setrika, jadi gak berasa gitu, karena kan cuman sedikit gitu volumenya. Selama ini tuh aku lebih nunggu mood aku dulu, jadi selalu aku tumpuk, tahu-tahu jadi udah banyak banget. Pas ngerjainnya, wah capek banget, bisa berjam-jam aku nyetrika. Makanya sekarang aku gak mau begitu lagi, jadi mau gak mau aku paksa diri aku untuk ayo kerjain biar cepet beres, toh cuman sedikit gitu. Akhirnya ya udah beberapa kali aku coba dan alhamdulillah sih udah mulai terbiasa. Mudah-mudahan sih istiqomah sampai nantinya ya. turun jemuran setrika gitu biar cepet beres. Nah lanjut, ini aku lagi di dapur mau beresin ya cucian piring ya teman-teman. Tidak habis-habis pekerjaan di dapur ini, pasti ada aja. Oh ya teman-teman, biasanya di daerah kalian tuh kalau menjelang mau puasa Ramadan suka ada acara syukuran ini gak sih, kecil-kecilan kayak papajar gitu ya. Kalau di Sunda itu namanya papajar atau munggahan mungkin ya orang lebih taunya. Kalau di Cianjur tuh rata-rata aku lihat orang banyak yang munggahan gitu kan. Entah itu dia datang ke tempat wisata mana, bekal makanan dari rumah, terus makan sama-sama bareng keluarganya, lesehan gitu. Atau datang ke restoran, makan juga. Kayaknya suasana itu tuh bakal ada lagi di tahun ini dan aku tuh excited banget menyambutnya gitu. Karena gak tahu ya, rasanya tuh kayaknya bakal beda aja sih dari tahun sebelumnya. Meskipun ada sedikit gimana ya, keluarga aku tuh kan baru dapat ujian yang luar biasa gitu ya, di salah satu anggota keluarga aku ya intinya. Dan itu tuh merupakan pukulan yang luar biasa besar bagi kedua orang tuaku, aku dan saudara-saudaraku yang lain gitu. Dan aku bersyukurnya ternyata di tahun ini
Allah tuh ibaratnya apa ya, telah menyelamatkan kami lah, telah menyelamatkan kami, aku, saudara-saudaraku, orang tuaku dari sesuatu hal yang selama ini tuh ada di sekitaran kami lah, ada di tengah-tengah kami, dan itu tuh suatu hal yang sangat buruk gitu teman-teman. Aku bersyukur sekali Allah tahun ini tuh membuka itu semua, jadinya malah seolah terselamatkan sih, alhamdulillah gitu ya, jadinya tuh lebih plong gitu sekarang teman-teman, lebih bebas, lebih merasa saatnya untuk membangun hidup kembali jauh dari keburukan yang dibawa oleh orang lain di sekitar kami gitu. Dan aku berharapnya mudah-mudahan Allah itu selalu menjaga aku dan keluarga dari hal-hal semacam itu lagi gitu di kemudian hari. Aku gak bisa share detailnya seperti apa, yang pasti itu tuh suatu hal yang tidak baik gitu teman-teman. Dan meskipun merupakan suatu pukulan yang luar biasa, kami semua tidak pernah menyangka hal itu ada di sekitar kami dan bisa terjadi, tuh gak bisa disangka-sangka gitu. Ya pokoknya alhamdulillah lah, Allah jauhkan, Allah hilangkan, Allah singkirkan ibaratnya keburukan itu dari tengah-tengah kami selama ini. Insya Allah bisa membuat hidup kami itu jadi jauh lebih baik gitu, jadi jauh lebih bersih lagi. Dan tentunya ya dibalik itu semua, tetap aja sih aku dan keluarga berharap mudah-mudahan menjadi pelajaran gitu bagi yang bersangkutan gitu, agar kedepannya itu bisa berubah jadi jauh lebih baik. Karena kalau terlalu lama menenggelamkan diri dalam kubangan keburukan ya, ibaratnya itu lumpur keburukan itu gak bakalan bersih-bersih sampai kapanpun. Itu harus benar-benar dibersihin tuh hatinya gitu. Jangan sampai nempel terus keburukan yang Allah tak suka gitu. Mudah-mudahan sih someday ada pelajaran yang bisa menjadikannya jadi jauh lebih baik. Itu aja sih. Amin. Jadi curhat ya, meskipun curhatnya ngambang pasti, ini apa sih Umi tuh bahas apa gitu. Ini kali terakhir deh aku bahas ini teman-teman. Aku gak mau lagi bahas. Yang pasti aku sangat bersyukur Allah telah menyelamatkan kami, telah melindungi kami, dan telah menjauhkan kami dari hal yang buruk. Itu aja. Oke, balik lagi ke aktivitas. Ini aku lagi ini ya teman-teman, ngangkatin jemuran. Terus habis ini juga aku langsung ngegiling cucian ya, pakai mesin cuci. Dan hari ini juga tiba-tiba siangnya tuh hujan deras teman-teman sampai sore. Aku nganterin Kila terapi tuh siang juga lagi dalam kondisi hujan, mana jauh gitu aku nganterinnya juga. Dan alhamdulillah sih pas pulangnya sih udah reda. Cuman pas pulang itu aku kaget karpet yang di area living room, bukan living room, yang area TV itu basah karena ketampiasan air yang bocor di void ini atau taman indoor ini teman-teman. Jadi si kanopinya tuh ada beberapa titik yang masih suka kerembesan air, dan saking derasnya hujan itu si airnya tuh sampai ke dalam terus ngebasahin sedikit karpet sih. Akhirnya aku juga sempetin buat ganti karpet sorenya itu. Nah ini aku mau nyetrika, tapi aku rehat dulu sebentar. Terus abis itu aku ke atas, karena setrikannya itu ada di atas ya teman-teman. Aku simpan di atas karena kadang kalau lagi mau pakai jilbab, lagi siap-siap mau pergi kemana, jilbabnya kusut, aku setrika dulu di atas. Malum ya punya setrikannya cuma satu. Ini aku haus, minum lagi. Dan sambil nyetrika, sambil dengerin lagu-lagu yang estetik aja sih di YouTube, buat bikin mood itu semangat gitu teman-teman. Tadinya mau sambil nonton, cuman aku pikir kalau nonton nanti selesainya makin lama, jadi udahlah dengerin lagu aja. Padahal serunya ya sambil nonton ya drakor. Aku tuh lagi mau nyelesain drakor tuh dua nih, yang My Demon sama Welcome to Samdari ya. Cuman kalau untuk yang Welcome to Samdari itu aku nggak ngikutin detail, aku banyak skip-skip teman-teman, karena menurut aku alurnya terlalu lambat dan membosankan, jadi aku sering skip-skip aja. Cuman kalau untuk yang drakor My Demon itu aku nonton full dari awal sampai akhir. Dan minggu ini tuh dia terakhir ya, mau perpisahan sama drakor kesayangan.
Aku tuh suka drama Korea yang simple dan nggak berat alurnya, nggak ada yang banyak plot twistnya. Aku nggak begitu suka teman-teman. Jadi lebih suka drama Korea tuh yang romantic comedy gitu, yang ringan-ringan aja. Kalau yang banyak plot twist, yang banyak intrik gitu, aku nggak begitu suka. Terus yang alurnya lambat juga aku nggak begitu suka. Makanya yang Welcome to Samdari itu aku banyak skip-skip gitu. Alhamdulillah nyetrikanya beres nih, beres juga. Dan lanjut aku jemur pakaian. Sebetulnya untuk nyuci baju ini nggak cuma sekali ya teman-teman, ada beberapa kali, 2 gitu apa 3, karena aku pisahin kan ya warna-warna gelap itu nanti sendirian gitu. Maksudnya di giling mesin cucinya itu terpisah. Terus abis itu juga di atas aku ganti spray. Nah video untuk ganti spraynya itu aku sharenya di Instagram. Itu juga spray kotornya aku cuci lagi. Jadi gak cuma sekali hari ini nyucinya. Aku duluin yang baju-baju warna terang, warna putih gitu, biar nanti gak kena lunturan warna-warna gelap. Ya ginilah teman-teman aktivitas ibu rumah tangga ya, aktivitas kita semua gak jauh-jauh dari yang namanya hal yang berulang terus menerus seperti ini. Jadi kalau dibilang ibu rumah tangga di rumah tuh enak ya, mungkin enak itu kalau punya asisten rumah tangga. Nah kalau sekarang IRT merangkap sekaligus ART, yang mana enaknya? Gak ada. Kerjanya tuh banyak banget. Ibarat jam kerjanya juga gak ada jam kerja pasti. Bener-bener full 24 jam kalau bisa ya. Semangat buat kita semua. Nah ini aku nganterin itu baju-baju aku dan Kila yang mau aku simpen di lemari. Dan lanjut ini aku mau ngevakum lantai dulu sebelum aku lanjut buat bersih-bersih dan beresin lantai atas gitu teman-teman. Tiada hari tanpa bersih-bersih, karena untuk menghempas debu-debu dan kotoran yang masuk dari lubang pintu. Gitu teman-teman. Ya videonya juga abis ini gak lama selesai. Hari ini aku gak masak juga kan. Untuk makan aku beli di luar sih teman-teman, nitip gado-gado sama abinya. Dan ya sore pulang terapi mandiin Kila. Dan oh ya sempat keluar juga sih makan di luar. Aku kangen makan bakso, udah lama gak makan bakso, jadi aku makan bakso dulu, hujan-hujan teman-teman. Habis itu pulang, mandiin Kila dan istirahat. Sekali lagi buat kita, para ibu-ibu yang belum membayar puasa, hutang puasa di tahun ini, yuk kita saling menyemangati diri teman-teman untuk puasa membayar hutang kodoknya. Aduh, aku harus bayar berapa lagi ya, kalau gak salah setengahnya. 4 lagi gitu? Apa 5 ya? Lupa. Masih banyak aku tuh. Udah mau nyicil, insya Allah di minggu ini, kalau enggak minggu depan. Gitu teman-teman. Okay. Doain ya, semoga aku selalu sehat, keluarga aku juga selalu sehat. Aku pun akan selalu mendoakan teman-teman beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat terus, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan juga dari penyakit-penyakit yang apa ya, makin kesini makin aneh gitu ya, serba aneh deh penyakit di dunia ini. Segitu dulu videonya, see you on my next video. Bye bye teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.